instansi vertikal maupun pemerintah daerah. Kurangnya daya mobilisasi gerakan penanganan narkoba menjadi salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba meningkat. Oleh sebab itu, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong melaksanakan workshop di instansi pemerintahan guna mengembangkan kapasitas dan membina masyarakat anti-narkoba. Kepala BNNK Tabalong AKBP Husni Tamrin mengatakan, workshop ini dilaksanakan agar peserta, terutama operator setiap instansi pemerintahan, dapat memasukkan kegiatan masing-masing instansi dalam pelaporan Inpres nomor 6 tahun 2018, yaitu tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau P4GN. Karena ini secara aplikasi di Sismonet Impres dan waktu pelaporannya juga terbatas. Jadi untuk semester 2 ini di bulan 9 dari tanggal 25 sampai tanggal 10 Oktober besok itu rentang waktu kita memasukkan pelaporan di Impres. Mudah-mudahan sisa waktu 1 hari besok kita masih bisa maksimal melaporkan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tabalong Yuhani mengatakan pemerintah daerah memiliki peran dalam melaksanakan P4GN seperti menyusun peraturan daerah, melaksanakan sosialisasi, pelaksanaan deteksi dini narkoba, dan pemberdayaan masyarakat. Tadi kita sudah dapat data bahwa sudah ada penurunan dan laporannya kita sudah di warna hijau. Artinya apa? Ini sudah prestasi bagi bapak-bapak di dan ibu di BNK ini, dan kita berharap bahwa ini terus, dan kita akan melibatkan semua SKPD. Semua SKPD harus terlibat agar pelaksanaan pencegahan, pemberantasan, kemudian penanggulangan narkoba ini memang harus secara bersama-sama. Kegiatan ini diharapkan dapat menguatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Tabalong. Ruliandi Rahman, TV Tabalong melaporkan.